Bu Nisa. Ini mami saya, Bu. Selamat datang. Ini maminya ya? Baru datang ya. Oh ya, kenalkan ini anak-anak saya. Nih, ini Akmal yang kecil. Ayo kasih tangan sama tante tuh, cium tangan. Ini yang besar, Kemal. Kasih tangan. Iya, nggak boleh begitu. Ini Tika juga anak saya. Tika ya salam. Biasa anak-anak kalau sore-sore suka minta dongeng tikus. Lucu. Oh iya. Bu Anissa, saya antar mami ke kamar tamu dulu. Iya. Boleh, silakan. Anggap aja seperti di rumah sendiri. Ya. Ambil minumnya aja sendiri. Nanti ya, saya main sama anak-anak dulu ya. Jadi selama ini kamu tinggal bersama dengan wanita yang tidak waras itu, Jody. Oh, God. Mami, please don't say that, Mom. She's not crazy. Dokter Lukas bilang dia cuma depresi. Dan akhirnya jadi seperti itu, berhalusinasi. Lukas? Siapa dia? Dia adalah seorang dokter, Mom. Dan kakak dari Tony Karamoy. Pemimpin Jakarta Orkestra yang dulu. Pantas kamu cemas memikirkan pagelaran minggu depan itu. Iya. Pagelaran sebentar lagi. Dan kita harus mulai latihan intensif. Saya nggak tahu apa jadinya kalau Bu Anissa masih tetap seperti ini. Jody, Mami mengerti. Ini debut pertama kamu sebagai violis. Kamu mempertaruhkan masa depan dan karirmu. Bukan itu, Mam. Saya cuma kasihan sama Bu Anissa. Dia begitu baik pada saya. Dan dia menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat pada orang sebaik dia? Dia boleh saja menganggap kamu sebagai anaknya. Tapi kamu jangan lupa, ini mamimu, ya? Of course, Mom. Bagaimana Jody bisa melupakan semua ini? Okay. Sekarang Mami di sini. Mami senang sekali. Mami kangen, Mami rindu sekali dengan senyum kamu. Ayo dong, senyum. Kok senyummu begitu? Jody, Ma, Pa. Malam, Om. Selamat malam. Jody. Malam. Malam, Tante. Rasanya saya pernah ketemu Anda ya? Di mana ya? Cuma mirip kali, Pa. Silakan duduk, Nak Jody. Tidak usah, Tante. Om, kebetulan saya buru-buru. Saya datang sini memberikan surat undangan ini buat Om dan Tante. Karena saya dengar dari Vira, Om dan Tante penggemar musik klasik katanya. Jakarta Symphony Orchestra. Anda main di sini? Iya. Sebagai? Saya pegang biola. Oh, bagus. Okay. Jody mau buru-buru, Pak. Katanya ada latihan. Tidak mau duduk dulu? Nggak usah, nanti terlambat. Oke. Okay. Mari. Om dan Tante pasti datang. Iya, terima kasih, Tante. Mari, Om, Tante. Mari, selamat malam. Kira anterin Jody keluar dulu ya, Pak. Sekarang Papa tahu. Dia kan yang fotonya di kamarmu. Ih, Papa ngaco ah. Ini kamar Vira tuh fotonya Benny. Loh, kok mirip, Pa? Tuh, Ma. Papa ngintip mulu sih. Udah ngintip tuh salah lagi ngintipnya. Kamu, bener dia. Vira. Semenjak Benny menghilang, baru sekarang saya lihat Vira ceria. Ini Benny, siapa lagi Benny? Saya juga nggak begitu mengenal siapa Benny.
Cuma melihat sikapnya pada Vira, saya kurang simpatik. Kalau Jordi, kelihatannya lebih cocok untuk Vira ya, Pak ya? Ma, Vira kan masih anak-anak. Biarlah dia belajar kenal dulu. Selamat siang. Siang. Hey John, mana Bu Nisa? Loh, memangnya dia belum datang? Loh, gimana sih? Kamu kan yang tinggal di rumahnya. Masa sih nggak tahu? Sepertinya dia tidak akan datang. Karena kesehatannya terganggu. Wah, gimana dong? Jadi atau enggak nih pagelarannya? Nggak mungkin kita tampil tanpa konduktor, Jod. Adanya jangan diganggu dong. Nanti nggak boleh lari-larian ya di sana ya. Jadi kalau ibu repot, kemudian sama Oma. Atika juga. Selamat pagi. Hati-hati, Bu. Selamat siang. Sudah siang kok. Ini habis anak-anak saya. Tolong jangan. Anak-anak saya nggak mau tidur. Tolong dong, ini adik-adiknya nih dibantu. Pelan-pelan dong. Nggak mau tidur. Jadi saya terpaksa harus bawa mereka ke sini. Sini ya, Kemal, Arman, Tika ya. Jangan nakal. Mana? Mana stick saya? Di mana stick saya? Di sana, Bu. Oh, dia. Jadi saya taruh di situ. Gimana? Nggak terlalu lama kan tadi tunggunya? Enggak kok ya, tadi udah latihan juga sebentar. Nggak apa-apa biar tambah lancar. Lagu-lagu apa tadi? Lagu apa? Lagu nomor apa? Dua, saya lupa. Nomor 2, Bu. Serenade 2 ya? Iya. Ya. Ready? You know, Mom, we are very surprised. Ternyata Ibu Anissa masih bisa memimpin orkestra dengan baik walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini. Mami juga tadi sempat khawatir waktu melihat dia pergi membawa ketiga bonekanya itu. Yeah, she's very strange, Mom. She act very insane. And suddenly, she can perform very good. Saya benar-benar gak nyangka. Ternyata, orang yang sepertinya kehilangan ingatan masih bisa serius juga. Yang penting, sekarang kamu tidak perlu takut lagi pagelaranmu batal. Saya harus cepat-cepat memberitahu Om Lukas supaya Om Lukas bisa memeriksa Ibu Anissa kembali. Sudahlah, Jody. Itu kan bukan urusanmu. Tugasmu hanya bermain sebaik mungkin. Dan gunakan kesempatan ini agar publik mengenalmu dan karirmu cepat menanjak. Oke? Oke, Mam. Ayo kita makan. Mami ambilkan ya. Sis, ya? Di mana kamar pasien Benny? Kamar pasien Benny di ruang 404 di sebelah sana.
bisa lolos dariku. Siapa kamu? Kau tidak kenal aku. Kau pikir sandiwara bodoh ini bisa menipuku? Apa yang kamu inginkan? Mungkin kau bisa kelabui polisi dengan berpura-pura hilang ingatan. Tapi kau harus kusingkirkan. Karena hanya kau dan perempuan itu yang bisa menjadi saksi kematian Tony Karamoy. Aku yang mengusir kamu. Sakit. Sekarang kau berbalik kepada ibumu. Aduh, tak. Apa salah saya? Siapa kamu? Aku ke dalam penjara. Seperti apa wajah orang itu? Dia menggunakan kacamata dan mengenakan jaket hitam. Kamu bicara dengannya? Iya sih. Dia bilang saya harus disingkirkan karena saya dan perempuan itu adalah saksi pembunuhan Tony Karamoy. Iya, Tony Karamoy. Siapa dia? Apa hubungannya dengan saya? Ada lagi yang Anda ingat? Tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Semuanya terjadi begitu cepat. Saya tidak ingat lagi. Gini, Pak. Keadaan ini membuat dia banyak menghabiskan energi. Lebih baik kita bicara di luar dan biarkan dia beristirahat. Baik. Apa salah saya sehingga orang mau membunuh saya? Ini adalah informasi yang pertama dalam kasus Tony Karamoy. Ya, menurut Anissa, malam itu ada dua orang perampok. Apakah mungkin dia itu salah satu dari perampok itu? Bisa jadi. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada dokter. Apakah mungkin kasus hilang ingatan yang dialaminya wajar? Maksud saya, apakah dia pura-pura dalam kasus hilang ingatannya agar dia terbebas dari hukuman? Ya, saya sudah melakukan beberapa tes. Secara medis, kasus seperti ini memang pernah ada. Ya, kalau begitu, hanya Ibu Anissa yang bisa memastikan semuanya. Maksud Kapten? Ya, maksud saya, dia sebagai saksi tunggal. Dia bisa memastikan apakah pasien Anda salah satu dari perampok itu atau bukan. Dan tolong usahakan membawa dia secepatnya untuk identifikasi, karena saya khawatir kalau ditunda-tunda, akan lebih sulit untuk menelusuri jejak si pembunuh. Ya, yeah. Baik, Kapten. Ya. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.